Untuk telusur berikutnya di Kecamatan Maos, kita mulai dari Panti Asuhan Al-Awaliyah ini di sebelah sisi barat Maos. Setelah melewati jembatan Serayu, di Maos ini juga banyak kampus ya, dan juga banyak sekolah. Di sebelah sisi kiri adalah SMP Negeri 3 Maos. Kemudian di sisi sebelah kanan itu SMP Negeri 2 Maos. Ya, SMP Negeri 2 Maos. Kemudian di sisi sebelah kiri itu stasiun Maos. Ya, stasiun Maos yang sampai kini juga masih digunakan. Itu namanya stasiun Maos. Kita lanjut di sisi sebelah kanan ini juga ada kampus ya, stikes seruling emas ya, ini sekolah untuk kesehatan seruling emas. Oke, kita lanjut. Ini Polsek Kecamatan Maos. Di depan kita ada pertigaan, ada yang ke utara dan ke selatan. Kita menyusuri jalur yang ke selatan. Sebagai ini juga merupakan ibu kota Kecamatan Maos, di pertigaan Kecamatan Maos. Ya, inilah ibu kota Kecamatan Maos. Di sisi sebelah kiri itu ada Koramil Maos. Inilah kantor Kecamatan Maos. Ya, kantor Kecamatan Maos di Desa Maos.
UPTD Puskesmas Maos itu di sisi kanan, sebelah kanan. Ya, demikian jejak telusur di Kecamatan Maos. Semoga menjadi informasi yang positif bagi teman-teman pemirsa Jawa Saja. Cukup sekian, wabillahi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.